rekan-rekan media semuanya, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah menunggu. Kita akan mulai saja press conference dari Petroi Ahmad sama Apriyana itu. Bisa diceritakan hari ini pertandingannya seperti apa? Aduh, berat sekali. Iya, berat banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah bisa melewati babak pertama ini walaupun apa tadi musuhnya WO ya. Ya, maksudnya kita sebagai pasangan baru, kita mau berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk besok kita coba mempelajari kelemahan dan kelebihan lawan. Dan hari ini saya tidak banyak berkomentar karena juga permainan tadi juga karena memang lama kan. Dari apa sendiri ada komentar? Sebenarnya sih nggak ada ya, cuma ngelanjutin yang Mas Owi bilang aja ya, kita mau nunjukin yang terbaik, apalagi kan kita baru dipasangkan, terus kita mau apa namanya membuktikan dan ya membuktikan ya. Terus juga dengan banyak lagi komunikasi saya dengan Mas Owi, baik di luar lapangan, di dalam lapangan, kayak kita kan masih, apalagi saya yang ya masih junior dan masih mau belajar juga dengan Mas Owi gitu. Saya banyak nanya, Mas ini harus kayak gimana, ini harus kayak gimana gitu. Jadi memang saya harus inisiatif seperti itu gitu sih, karena memang memang itu tugas saya dan saya juga mau prestasi juga, makanya itu saya mau gitu, ya. Ya, baik, silakan. Ada yang mau tanya? Iya, Mas. Untuk ke Mas Owi dan aku ini, saya kan sebagai pemain yang sudah senior ya, dari Jupiter, kemudian ada Winnie, sekarang ke Apri. Kalau melihat dari Winnie ke Apri, gimana sih? Masalah setelah kemarin sempat pasang Apri. Kemudian untuk Apri, Apri-nya juga harus konsen untuk Race Olympic. Ya kalau untuk membandingkan, ya kalau juga udah nggak usah dilihat-lihat ya. Kalau untuk membandingkan Winnie dengan Apri itu kan ya dari dilihat dari sisi pengalaman aja sudah berbeda. Apri kan sudah walaupun di ganda putri dia udah di apa juara-juara gitu ya. Kalau si Winnie kan memang belum kan. Jadi Winnie kan memang baru naik. Kalau Apri ini kan memang sudah berpengalaman lah dengan Grace ya. Gitu. Jadi beda karakter aja sih. Dan kalau untuk ya skill individu ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya lah, cuma Apri ini kan ya kan dia unggul di pengalaman, jadi pasti dia lebih berani. Kalau untuk saya yang tadi Mas tanya soal yang ya soal ini kan harus konsernya ada resiko Olimpik dan juga ada putri dengan dipasangin sama Mas Oli, konsentrasinya kok bisa atau gimana sih? Enggak sih, saya ngerasa pasal konsentrasinya itu makin harus saya tambah lagi gitu. Karena ini balik-balik lagi dengan tanggung jawab yang sudah dikasih ke saya gitu loh. Dengan kepercayaan Mas Owi dan Kak Gris juga ke saya. Jadi memang saya memang harus jaga itu semua. Dan kalau soal Olympic Race itu memang tetap fokus ke situ. Tetap fokus saya dan Kak Gris tetap fokus untuk Race Olympic. Ya gitu. Nah, kalau sekarang dengan Mas Owi, ya kita mau nunjukin yang terbaik dan gak mau prestasi juga. Gitu. Jadi memang konsentrasinya memang udah disiapkan gitu loh. Harus jaga istirahatnya, saya harus jaga makan saya, harus jaga pola tidur saya. Itu sih, karena mau belajar dari sekarang, karena saya mau tanggung jawab dua-duanya. Gimana sih, Mbak? Buat Ori sama Abri, dari kemarin kan ada dadakan ya, kesini terus Ori cerita kemarin juga gak sengaja ketemu foreigner segala macam sampai hari ini. Apri aku juga main soalnya sama Grace, kayak beruntun, keberuntungannya tuh menimpa sama kalian berdua gitu. Nah ini kalau dikait-kaitin ke depannya mungkin ini kayak jalannya lah lumayan lancar gitu kan. Nah, seperti apa sih lihat dari pemain keberuntungannya terus sama target di sini nanti ke depannya kira-kira mampukah gitu nunjukinnya ke sampai ya final gitu misalnya. Ya alhamdulillah sih memang dari Malaysia kemarin sebenarnya bukan cuma dari sini, di Malaysia kemarin juga last minute juga masuk juga namanya. Cuma memang kan saya kemarin kan habis libur kan,
udah saya sendiri saya pikir kan nggak main, jadi persiapan saya agak kurang, jadi ya persiapan agak kurang saya pasti nggak mau. Nah untuk di sini yang memang kalau menurut saya memang jalannya sih ya, maksudnya jalannya dilancarin aja gitu ya. Kalau untuk target sih ya seperti saya bilang tadi, kita berusaha nunjukin semaksimal mungkin aja gitu. Saya dan Apri itu ya mau nargetin apa pun ya, soalnya kan kita juga masih baru ya, gitu mbak, jadi kayak masih ngerabu-ngerabu permainan iya, lah. Tapi memang kita mau, pokoknya kita gimana kita mau nunjukin aja saya dan Mas Owi, jadi kayak komunikasinya pun juga kan baru juga kita. Jadi emang dulu kayak jenis gitu tuh merasanya. Karena kita main baru partai kemarin, partai ini juga kan memang jadi ya, belum bisa ngomong banyak lah. Nanti mungkin kedepannya semakin kita banyak main pasti kita pasti akan banyak. Iya pasti. Iya. Pas final lagi. Oh? Pas final ya. Amin. Pas final. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Ada lagi silakan Mas yang mau tanya. Oke. Kalau untuk bagian bola ini gimana? Kalau Apri kan biasa di selain di belakang, untuk Irfan, kalau komunikasinya apa sebelum di lapangan sudah diomongin dulu apa di belakang juga di lapangan? Kalau untuk pola mainnya kan memang kalau saya, kalau Ganda Putri kan memang banyak belakang. Dan kalau ini ya memang udah Mas Owi juga udah ngasih masukan dari sebelum main, sebelum masuk. Dan saya juga udah tahu tugasnya kalau main mix tuh seperti apa. Yang penting tahu itu dulu, kalau saya sih ya, tahu tugas kita dulu gitu, kalau sama Mak. Dia kan di Ganda Putri, saya kan juga di belakang terus. Saya kan juga harus di depan, saya juga harus ganti simpas bola. Kayak gitu, jadi ya makin di sini makin belajar aja sih. Dengan Mas Omi juga masih tahu saya, dengan membimbing saya juga, itu sih. Kalau dari saya sih, untuk Apri gitu kan saya kemarin kasih tahu ke aplikasi inilah, bisa kasih tahu juga ke Apri, maksudnya sering-sering nonton saya sama Cibucet main, bukan berarti dia harus seperti Cibucet tuh enggak. Seenggaknya tugasnya dia apa, tugas saya apa tuh tahu gitu, nanti dan maksudnya biar tertanam gitu dalam diri, oh gue harus kayak gini, bukan berarti Apri harus main seperti Cibucet tuh enggak, maksudnya dari segi kekompakannya aja gitu. Ada lagi? Kalau enggak saya tutup. Sesi terakhir. Sudah. Terima kasih banyak.